Oke guys, sebelum gue mulai video ini, gue pengen banget kalian buat like dan subscribe channel ini supaya gue tahu seberapa senangnya kalian sama game yang bakal gue mainin ini, seberapa excited kalian dan seberapa suka kalian sama video ini dan channel ini. Gue pengen tahu kalau misalnya ratingnya naik, gue bakal lanjutin. Kalau misalnya nggak naik atau malah turun, dan gue nggak akan lanjutin lagi. Oke, like dan subscribe sekarang juga, and intro. Yap, kembali lagi bersama gue Lucio Alfano dari Cruise HB, dan di video kali ini gue pengen mainin game yaitu Point Blank Strike. Game ini baru keluar guys di mobile, dan katanya game ini tuh ya hampir, nggak hampir malah, sama banget sama versi PC-nya yang biasa. Kalau gue dulu main di warnet ya kan, main PB di warnet, dan senjatanya juga nih, ini akal apa ya? Ya pokoknya gue udah lupa tuh, gue main pas gue masih kelas 4 kalau nggak salah deh, dan keluar di mobile, ini masih tutorial, dan gue sangat excited banget untuk nyoba game ini. Oke, kita coba tutorialnya, ingin cepat ketuk tombol lari. Oke, kalau misalnya kita mau lari, kita pencet tombol yang ini, kita ke arah sini, dan kalau kita mau kiri kanan, kita swipe kanan, swipe kiri gitu. Dan ini ada opsi, kita pencet dan ada pilih tab, press settle kontrolnya, kita apa ini, kalau lincah tuh maksudnya, oh ini ya, kayak di, kayak misalnya kalau kita kalau di mouse tuh apa sih namanya ya, sensitivity nya kalau nggak salah namanya. Jadi kalau menang tombol lari cepat, kamu dapat berlari ke arah yang diinginkan, coba lari ke tempat yang nunjuk gitu ya, tanda panah. Kok nggak mau lari, oh diinginin ya. Oke, sekarang kita disuruh, oh lompat guys, kita disuruh lompat. Lompat. Oh, ini gak boleh tekan, emang cuma sekali doang gitu lah. Sekarang kamu tahu cara bergerak, mari kita belajar untuk nembak sih, kayaknya sih memang tahuan banget. Jadi nembaknya otomatis guys, nembaknya otomatis, jadi kita nggak usah ribet-ribet buat pencet. Jadi ya sedikit enak sih. Dan ini kita bisa pakai manual juga. Tapi kalau menurut gue sih enakan apa ya? Selama dalam mode-mode kamu harus mengetuk tombol tembak. Iya tahu. Chain headshot. Kalau gue sih milih auto sih. Entah kenapa, soalnya lebih enak gitu. Kita kita nggak ribet buat ngarahin doang jadinya. Tapi kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya auto itu jadi dia langsung nembak gitu juga, jadi gue juga gak terlalu suka gitu lah guys. Oke, headshot ini kita, gue juga masih agak susah buat kontrolnya karena gue juga baru download dan baru belajar. Tunjukkan cara pertarungan. Oh ini pakai ini ya, tembak dah dah, tembaknya gimana? Oke, okay. Tembak, headshot-headshotin aja udah slow. Terus sekarang kita ke manual. Kalau manual, oh manual lebih enak ternyata sih. Gue salah. Manual lebih enak soalnya ini apa namanya ya. Kalau misalnya auto kan kita udah ke sniper otomatis dan kita tinggal nembak doang. Kalau misalnya ini ya pokoknya lebih enak manual pokoknya guys. Hal sama. Oh lempar bom. Fire in the hole. Oke, pokoknya ini menurut gua ya overall gamenya bagus untuk mobile ya. Dan ini oke, cuma beritahuan gua udah nggak butuh lagi. Ini tutorial kontrol pemain, kamu akan segera diarahkan balik ke menu utama. Untuk tutorial, kita nggak tutorial lagi, udah nggak usah. Kita harus konfirmasi lagi. Tapi ini oh ini ready, ayo guys, ready guys, siap. Oke, mulai, gue pengen coba nih. Oke, ini mapnya map Indonesia, gue masih inget banget kalau misalnya gue main di apa namanya, di PC, di warnet lah ya. Main di map ini gue paling benci, yang gue keluhkan sih kontrolnya sih lumayan susah. Kontrol soalnya lari sama jalan biasa tuh jauh gitu. Diri deh.
Ada nggak sih? Lempar ya, bang. Kena, yes, gila, bom shot. Jago banget gue. Emang rada susah sih kontrolnya, menghindar dari bom juga. Gimana gitu caranya? Tapi kontrolnya susah. Oke, cut, gila jago banget gue. Double kill, coy. Udah. Darah kita. Overall seru, cuman gue minta tolong sama yang buat developer game inilah supaya dibenerin ininya. Apa namanya? Kontrol. Gue enggak demen banget sumpah sama kontrolnya. Ini deh, lari. Aduh. Larinya tuh jangan dibedain gitu. Kenapa enggak jalannya tuh sama lari disamain aja? Oh my god, mati. Gua kena bom. Seperti yang tadi gua bilang ya, kontrolnya susah dan akhirnya gua kena bom mereka. Oh my god. Mati. Tapi enggak apa, gua kill 3, mati 2. Assist. Oh, ada di atas 1. Tembak. Tembak. Oh my god. Kalah. Oh my god, gue kalah. Lagi deh, gue masih penasaran banget sama gamenya. Oh ini, apa namanya? Login, hadiah buat login. Terus ini ada sedikit surat, gue terima semua aja langsung. 100 diamond, gue pengen ini deh, pengen ke toko, pengen lihat senjata-senjatanya. Apakah senjatanya sama kayak di Point Blank di PC? Mana ya? Kenyamanan, granat, emas, permata. Peti pasokan nih gratis apa nih? Isinya senjata sih kayaknya sih. Oke, pisau. Dan ini dapat. Oke. Jadi di sini tuh anti beli cash club, guys. Kan kita beli cash dan di sini kita enggak ya. Kita cuma ngumpulin, cukup ngumpulin diamond aja dan kita sebentar. Gue pengen lihat apa sih namanya ya? Mode-modenya. Sila pertandingan mau tim tuh sama kayak biasa kayak yang tadi. Nah gue ini yang baru nih fobia ayam nih gue nggak tahu apa dan kalau kehancuran pasti bom mission ya ya. Pertandingan AI lawan komputer, pertandingan clan ya clan. Yang nggak ada di sini dari tadi gue tahu pertandingan ini bukan pertandingan apa yang kita lawan dinosaurus itu lah. Kita jadi dinosaurus atau kitanya jadi manusia buat kebunuh dinosaurusnya terus kita gantian gitu. Itu yang nggak ada sih. Cuman ya gue ngerti kalau oh my god, bantu please musuh ini udah pro ya, bingung gue. Coba kita auto deh ya guys, kita biar nggak ribet buat nembak lagi aja gitu. Oke, di sini kosong, aman. Apakah di depan ada? Oke, kosong, musuhnya takut kayaknya. Oke, masih kosong. Hey, musuhnya kemana? Oh my god. Susah guys. Nama juga baru download ya kan, udah tutorial. Ya, kalau misalnya latihan, kalau misalnya kalah-kalah gini ya gak apa-apa lah ya. Kalah lagi untuk kedua kalinya. Oke guys, sampai sini dulu video kita kali ini. Menurut kalian Point Blank Strike ini seru atau enggak dan kontrolnya tuh gampang atau susah? Kalian komen di bawah. Dan ya, kalau kalian suka dengan video ini kalian boleh like, kalau kalian enggak suka kalian boleh dislike. Kalau kalian mau ngasih kritik, saran, request game-game lain, challenge atau apapun kalian komen di bawah, pasti aku cari bacain and share juga video ini supaya teman-teman kalian tahu dan subscribe channel gue dan channel gue semakin berkembang. Oke guys, see you on the next video. Dadah.